kemarin malam menjelang pagi, anggota kami Reskrim melaksanakan kegiatan hunting. Ternyata menemukan ada sepasang yang dicurigai membawa kendaraan dengan cara didorong dengan kendaraan sepeda motor yang satunya. Jadi laki perempuan ini berasal dari Surabaya, kemudian berada di Gresik dengan alasan setelah menenggak minuman keras, dia berada di Gresik, mau warung kopi, ternyata mengembat kendaraan sepeda motor. Jadi sepeda motor ini yang mampir adalah seorang perempuan. Jadi perempuan itu yang membonceng yang membawa kendaraan hasil curian, kemudian yang laki membawa Eriking dari belakang didorong. Nah, itu hasil kecurigaan itu kemudian diamankan, diintrogasi, dibawa ke polsek. Akhirnya di situ ada pengakuan bahwa kendaraan ini adalah kendaraan hasil curian.